you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Dan oke guys, untuk video kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali memainkan Mobile Legends. Mungkin kalian yang lagi bosan main Mobile Legends atau lagi rehat main Mobile Legends karena kalah terus atau alasan lainnya, kalian sebaiknya main lagi dan giat lagi main Mobile Legends. Soalnya di Mobile Legends ada event yang sangat menarik menurut saya. Menurut saya ini event yang paling menarik selama saya bermain Mobile Legends, guys. Soalnya Mobile Legends ini kan termasuk permainan yang udah banyak keuntungan, yang udah kaya lah istilahnya, tapi termasuk masih miskin event, guys. Nah, tapi untuk kali ini eventnya menarik banget, guys. Kalian bisa mendapatkan diamond gratis, hero keren gratis, dan border keren limited gratis. Wow, jarang-jarang Mobile Legends melakukan event kayak gini, guys. Oke, kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari hero dan border gratis aja dulu ya. Kalian pergi ke event, terus di ini koleksi dan penukaran squad Rally Day. Jadi kalian bisa mendapatkan border limited gratis, guys. Ini border keren dan limited. Kalian nggak bisa mendapatkan lagi di tempat lain, kalian nggak bisa beli atau di event lain, guys. Cuma di event ini, guys. Dan border ini keren banget. Kemudian di bawah ini ada hero gratis, guys. Ini udah pasti dapat hero antara Leslie, Hylos, Parsa, Harley sama Natalia, guys. Jadi di random antar 5 itu. Dan ini udah pasti dapat hero gratis, guys. Kalau kalian bisa udah dapat 5 hero ini, tenang, ikut aja, guys. Soalnya tetap kalian akan mendapatkan battle points 2000 battle point kalau nggak salah. Nah, itu udah lumayan banget. Nah, kalau kalian udah mau mendapatkan border keren ini yang limited dan hero gratis, kalian tinggal kumpulin aja 25 tambah 35. 35 tambah 25 berarti 60 keping ini, 60 keping ini. Nah, cara kumpulinnya gimana? Gampang, tinggal kalian ikuti aja setiap hari misinya. Ini. Kalian share 2 hasil pertandingan kalian di FB, dapat 2. Kalian bermain 1 pertandingan bersama teman, dapat 1, udah 3. Kemudian kalian main 3 pertandingan bersama teman, dapat 2. Udah berapa? Udah 5. Kemudian kalian login game dapat 1, dapat 6. Nah, udah 6 kan? Tapi setiap hari itu kalian dapatkan 10. Empatnya dari mana? Empatnya kalian bermain di klasik atau di rank 4 kali. Nah, 10. Jadi setiap hari dapat 10 kan? Jadi sebenarnya kalau kalian rajin, ini kan masih tersisa 7 hari. 6 hari kalian udah bisa mendapatkan sebenarnya sih. 6 hari kalian udah bisa mendapatkan border ini dan hero gratis, guys. Kan cuma perlu 60. 6 hari gitu. Jadi kalau kalian misalnya nonton video ini sekarang, belum terlambat, guys. Belum terlambat untuk memainkan ini untuk dapat border dan hero. Oke. Kemudian ini mungkin yang paling kalian tunggu, yaitu diamond gratis. Oke, diamond gratis masih hubungan dengan event ini, guys. 515. Nah, di sini. Oke, maaf banget. Di sini. Nanti akan saya jelaskan dan saya contohkan, soalnya saya sudah ikut, guys. Nah, di sini. Ternyata event 515 hanya dalam game saja loh. Kok yang di atas kita nggak usah baca, soalnya eventnya udah lewat, guys. Tapi buat kalian yang ikut gitu, misalnya kalian yang di Ancol, Bekasi, yang kalian ikut event offline ini, kalian komen ya. Kita nggak usah baca yang di atas, soalnya udah lewat event offline-nya. Kita baca yang dari sini. Nah, dan sekarang saatnya event sosial media. Ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk membuat squad tangguh yang terdiri dari 5 orang untuk event 515. Squad Rally Day yang akan datang, bergabunglah bersama untuk membuktikan kepercayaan diri Anda di area pertandingan dan gunakan video atau foto untuk merekam performa epic squad Anda. Oke, mungkin kalian bingung tapi tenang, nanti saya jelaskan dan saya contohkan. Menangkan diamond untuk seluruh anggota squad Anda dengan cara share video atau foto squad Anda ke Facebook. Saat posting ke Facebook, gunakan hashtag. Nah, ini yang harus tepat, MLBB515 squad. Pada saat yang sama, jangan ragu untuk mention teman-teman Anda untuk undang mereka untuk bergabung dengan Anda di area pertandingan event 515 Squad Rally Day. Di akhir event, kami akan memberikan hadiah diamond kepada 20 terbaik yang telah kami pilih baik dari Facebook. Akankah squad Anda menjadi salah satu di antara 20 squad yang akan menangkan diamond? Durasinya masih panjang, 11-20 Mei, jadi jangan kalian lewatkan. Hadiah event, nah ini guys, peringkat 1 2000 diamond itu per orang. Jadi kalau kalian satu squad 5 dapat semua itu. Jadi dapat 10.000 satu squad, dapat 10.000 diamond gitu. Peringkat 2 dan seterusnya. Peraturan, harus menampilkan nama kami dan slogan dari event kami Mobile Legends Bang Bang Victory Takes 5. Postingan media sosial dengan mention atau hashtag yang salah tidak akan kami pertimbangkan untuk mendapatkan hadiah. Nah, mungkin kalian udah baca tapi kalau masih bingung, saya contohin ya. Bentar, saya masuk Facebook dulu.
Oke guys, ini contoh yang saya posting di Facebook ya. Saya posting gini, Eswin nih, ayo tantang squad kami. Terus saya tag 2 teman saya, tapi 2 teman fiktif ya, bukan teman saya yang asli itu. Kemudian saya pakai hashtag ini yang nggak boleh salah guys, hashtag MLBB515 squad. Kemudian harus tulis juga Mobile Legends Bang Bang Victory Take 5. Ini nggak boleh salah guys, hashtagnya dan tulisan itu nggak boleh salah. Yang lain boleh lah, yang di awal itu boleh salah, boleh kalian variasi maksudnya. Tapi yang ini MLBB515 squad Mobile Legends Bang Bang Victory Take 5 itu nggak boleh salah. Nah, ini contoh guys, contoh ya. Dan kalian harus satu squad. Misalnya kan kalau saya ini random, nggak satu squad. Kalian harus satu squad. Satu squad itu maksudnya nama squad kalian harus sama gitu, baru bisa memenangkan ini. Dan ini bukan harus ini sih, bukan harus foto kayak gini. Bisa juga kalian misalnya rekaman. Tadi kan bisa video, bisa foto. Bisa kalian replay, kalian misalnya mengalahkan lawan dengan apa? Dengan kalian mati nol misalnya, atau kalian save face atau gimana. Pokoknya satu squad. Satu squad video atau foto, terserah kalian kreasi gimana. Yang penting hashtagnya, deskripsinya itu harus benar, guys. Ini cuma contoh aja. Setidaknya kalian udah dapat gambaran kan? Nah, lalu kalian akan diundi. Diundi 20 squad beruntung akan dapat diamond sejumlah yang saya sebutkan tadi, yang sudah ada dicantumkan tadi ya. Dan ini enggak semuanya dapat, guys ya. Ini seperti mengikuti giveaway lah. Jadi kalian jangan berharap lebih, atau kalian bilang, "Wah, Bang Kenneth nipu nih, kok gua enggak dapat?" Enggak ya. Ini diundi, guys. Sama seperti kalian ikut giveaway lah. Tapi enggak rugi lah, guys. Enggak rugi lah maksudnya. Kalau kalian ikut kan sama seperti kalian ikut giveaway gitu. Kali aja kalian yang beruntung, kalian yang dapat. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian guys. Jika kalian suka silakan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.